semuanya. Doanya juga atas support selama ini. Ini perwakilan dari apa lagi ya? Soalnya ini masih istirahat. Tidak ada mulut dong. Mungkin sedikit diceritain prosesnya seperti apa sih? Prosesnya lancar sih. Tanggal 22 April kemarin pagi anak aku dan tiga yang kedua itu lahir di sekolah laki-laki. Proses kelahirannya sendiri itu dari subuh ya, dari subuh nggak ada hambatan sih, lancar. Terima kasih juga pastinya kepada rumah sakit Mungunda, pada pihak dokter juga, para perawat yang udah sangat peduli banget, yang udah membantu pelajaran anak saya. Prosesnya kemarin sesar, karena jaraknya itu dekat banget sama cakil kan. Jadi pilihannya yang sesar aja. Kemarin beratnya 3 kilo, panjangnya 48. Sekarang kondisi sendiri seperti itu? Oh, cukup. Manusia sehat, tapi pastinya capek banget ya. Kami juga harus kelahiran kan. Itu proses yang gak mudah juga ya. Untuk badan ini seorang wanita gitu kan. Perbedaan dari yang pertama dan kedua, gitu kan. Ini sih
menarik, maksudnya ya mungkin karena Syakir juga kemarin anak pandemi gitu ya. Pada saat pandemi jadinya kayak butuh teman gitu kan, gitu ada temannya sendiri itu senang banget. Sudah ada obrolan pembagian tugas mungkin? Pembagian tugas? Oh itu udah otomatis. Otomatis satu lagi tugas. Karena saat si ibunya harus pemulihan juga, harus menyusui juga, otomatis ya suaminya harus menghandle yang lainnya. Tapi susah nggak sih membagi waktu tetap dua sampai juga masak? Membagi waktu, palingnya aku lebih fokus ke satu kali ya. Bisa ya review, bisa ya mengikram, main-main. Makanya ini kita konten dulu untuk jualan. Kondisinya gimana? Kondisinya gimana? Mama juga sama yang tinggal di sini. Persiapan di rumah seperti apa, Rudy? Persiapan buat kedatangan bayi ya. Kamarnya, persiapan untuk peralatan ibunya lah, mandinya semuanya. Tapi syukurnya kan kemarin cakin gak terlalu gitu jauh ya, jadi masih banyak barang-barang itu yang belum pernah dipakai. Roger, persiapannya sekarang sudah menjadi bapak dengan dua orang anak, seperti apa? Persiapannya sekarang siap-siap digadang lah. Mungkin 3 bulan awal kemarin digadang dulu. Ini jalan lebaran sendiri kan ada di sini. Berarti Syakil ada di sini? Iya, Syakil juga ada di sini. Kalau rencana aslinya pasti tetap? Ya, harapannya seperti itu ya. Kalau bisa sampai 2 tahun, rencananya seperti itu. Babysitter nambah? Babysitternya nambah? Babysitter? Saat ini sih, belum ya. Cuma pasti nanti pasti tambah gede pasti butuh bantuan. Rencana baru? Rencana pulang ke rumah? Rencana pulang ke rumah? Rencananya hari ini ya, kalau misalnya kalau lancar hari ini ya doain ya. Tadi di dapetnya mungkin dari mana sekolah kota kita disiapin beberapa pilihan, kita disiapin beberapa pilihan, masih rancu aja terus satu sama yang lain ya, dengan sebenarnya pakai body apakah udah ada tahun yang berikutnya tambahan. Hadiah banget sih. Hadiah banget. Ini lebaran kemarin lebaran terakhir sama Jessica. Lebaran ini adalah pertama kalinya aku berempat. Jadinya kayaknya bertanggung banget lah ya, hadiah banget. Mungkin tidak ada persiapan lebaran kenapa ada sama kondisinya? Persiapan khusus sih nggak ada ya, cuman biasa kalau misalnya ngumpul-ngumpul makan-makan, keluarganya. Langsung terima job tawaran syuting? Tawaran syuting? Mungkin dari aku masih bisa dukung. Ya kayaknya siap istirahat dulu sementara kali ya. Cuti berapa lama, Pak? Kenapa? Jika sendiri mungkin akan cuti berapa lama?
Enggak dari sisi karir yang sendiri, cuma dia sendiri tergantung dari karir yang sendiri. Kalau misalnya dia merasa bisa nih, oke, bisa ngambil waktunya untuk ini, ya kenapa enggak. Dan dari dokternya itu juga ambil hidup, enggak. Jadi Kak Roger sendiri nggak melarang Kak Cika untuk vakum syuting gitu, mengingat dia udah punya dua anak? Enggak sih, nggak melarang gimana-gimana. Yang penting asalkan dia senang, apa yang dia lakuin, dia mampu, ya kenapa enggak. Daripada kan ada kan orang yang dilarang gitu, di rumah aja, nggak boleh main, jadi rumah tangga yang stres gitu. Biasanya aktif. Siapa? Amin. Amin banget, terima kasih doanya. Karena kan juga kalau giliran sesar kan giliran prosesnya gimana? Cepet sih, kemarin habis lahiran bisa langsung jalan sorenya. Udah mulai jalan, main-main sama cacing juga. Intinya prosesnya bagus, kemungkinan terlancar sih. Itu hebatnya kali ya, terima kasih juga sama rumah sakit juga yang udah ngebantu kelahiran aku. Terima kasih sama dokter-dokter juga, Nando, dokter Mel, juga perawat-perawat di sini, semua itu yang bener-bener wah, perhatian banget deh. Jadi proses kemungkinan juga lancar. Kalau treatment dari Kak Roger sendiri supaya Kak Cika nggak kena baby blues? Baby blues ya itu penting sih, support system ya. Karena kan ya, yang kita tahu kalau misalnya saat ibu hamil tuh hormonnya berubah, hormonnya itu berubah yang mempengaruhi mempersiapkan badannya supaya untuk lahiran nanti. Nah setelah lahiran, mamanya akan berubah lagi untuk persiapan menyusui. Nah, perubahan hormon itu pasti akan mengaruh sih, kayak emosi, stamina juga. Itu slow system sih penting banget sih. Nggak ada baby blues ya. Waktu USG terakhir sebelum lahiran sih, aku nggak ingin banget sama Cika. Sekarang ini, kayaknya sih masih berubah-ubah ya. Kan lebih mirip ke Cika sih kalau kita. Bang Roger, tadi terkait treatment supaya Kak Cika gak kena baby blues, mungkin beliin makanan favorit atau seperti apa sih treatmentnya? Bikin happy, itu sih harus bikin happy. Entah itu makanan favoritnya, begitu kalau itu pegel-pegel gitu aja. Ajak bercanda atau nonton film kesukaannya dia, pokoknya ya kita buat senyaman tim sih. Dari netizen sendiri bilang udah dua anak tapi masih tetap jadi kayak papa muda. Wow, amin. Terima kasih banget sih. Menjaga penampilan. Menjaga penampilan. Enggak pernah mikirin kayak gimana sih, tapi yang penting sehat aja. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih ya. Semoga ini berkesan untuk kita semua ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Roger. Terima kasih.